Emangnya non tadi naik taksi yang ini? Iya iyalah pak, saya sama teman-teman saya ini baru aja turun. Bapak ambil tas pinggang saya ya. Wah, non jangan terus sembarangan. Pak, nggak mungkin pak, saya ini baru aja turun. Masa tas pinggang saya langsung hilang? Taksi nggak gitu banyak non, tapi supir saya bukan. Saya juga masih ingat kok ciri-ciri bapak nih. Nih, badannya kecil, seragamnya persis nih pak, kayak gini pak. Terus Bapak kok gak kumisan? Aduh maaf pak, maaf, saya salah orang. Makanya non, jangan sembarangan. Walaupun ada yang tinggalin taksi ini, pasti saya akan balikin non. Iya pak, maaf ya pak. Nah, supirnya itu kali itu non? Oh iya, itu bener pak orangnya itu pak. Maaf ya pak. Kamu jangan kelihatan seperti orang bodoh yang gak tahu apa-apa. Di sana banyak penipu. Kalau ada yang ngomong atau nanya sesuatu yang kamu gak tahu, kamu pura-pura tahu aja. Ngerti, Le? Loh, piye tuh, Dek? Ditanya kok malah bengong-bengong. Adek tahu ndak daerah Cibubur di mana? Heh, Dek! Iya, tahu-tahu, Bu, tahu. Nah, Ibu ke arah sana. Nanti belok kiri. Ibu lurus aja. Lurus. Lalu belok kanan. Lalu belok kiri. Terus kanan lagi. Nah, kalau dari situ ketemu orang, tanya lagi aja, Bu. Iya ya. Jadi Ibu nggak usah naik bis lagi, jalan kaki aja, udah nyampe Cibubur. Iya, nggak usah naik bis, jalan aja. Ya udah, Bu, saya permisi dulu, bareng. Monggo, monggo. Maaf ya, mohon perhatian, kereta api Taksada tujuan Yogyakarta 5 menit lagi akan masuk di peron 1. Bukan, gue bilang juga apa? Nela mana? Itu dia. Aduh. Neng, pelan-pelan, Neng. Aduh, maaf, Mas, maaf. Saya lagi buru-buru. Iya, hati-hati ya. Sorry ya mbak. Kamu tuh sebenernya mau lewat mana sih? Loh ya mbak yang salah. Mbak tuh mau kemana? Kiri apa kanan? Kalau situ ke kiri ya saya ke kanan toh. Kiri? Ya udah. Loh toh? Gimana sih? Nah ini kirinya saya pas itu. Kiri masing-masing. Ya wes. Jan,
Nanti kalau Naila datang, lu sama dia, biar Dina sama gua. Emangnya kenapa? Udah deh, Jod. Ini pas untuk mendapatin cintanya dia. Aduh, permisi mas, permisi. Maaf mas, maaf. Gak lagi buru-buru, maaf. Mata lu ya. Sorry. Aku lama ya. Persahabatan yang pasti berakhir di waktunya. Keretanya mana? Terjaga, belum tiba, bentar lagi kok. Loh, katanya 5 menit lagi. Sabar non, mungkin macet kali. Gak lucu gue. Nanti lo duduknya sama Joni aja ya. Kenapa? Lah, gak usah pura-pura deh. Gue sama Gugun juga udah tahu kok kalau kalian itu kan seseran. Iya. Ada oleh-oleh nih dari nyokap gue buat kalian semua. Gila, nyokap gue baik banget. Gue udah dikasih kembang gue. Kasih oleh-oleh juga lagi. Boleh gue buka sekarang ya? Boleh. Nyokap gue senang banget sama kalian. Tapi dia cuma bisa satu hal. Kalian semua harus jagain gue baik-baik selama kuliah di Jogja. Aja, itu tugas lo. Selimut? Iya, itu buat lo tidur di kos. Pas gue cerita ke nyokap gue, kalau lo cuma punya selimut satu tipis, terus dia beliin itu deh buat lo. Nyokap kamu baik banget ya. Oh ya, Din, thanks ya. Udah ajakin aku ke Jakarta. Ini ada, untuk Jakarta kayak lo. Biasa aja kali. Kamu harus tahu, penduduk Indonesia tuh padet banget. Kalau semuanya hijrah ke Jakarta, bisa luber nih kota. Gimana sih? Gue setuju, Nay. Berarti nanti liburan semester kita ke Padang ya, Nay? Beres. Pokoknya kalian semua tidur di rumah aku ya. Sorry. Maaf. Mas Bejo mana ya? Katanya jemput. Mau kemana mas? Ayo saya antar. Gak usah pak, saya tau jalan. Ya kan mungkin jalan kaki, naik motor saya aja lebih cepat ya. Udah makasih pak, teman saya mau jemput. Udah. Mas Bejo mana ya? Gila, makasih banyak nih kita tadi. Sayang ya, aku belum pernah jalan-jalan ke Monas. Apa serunya sih Monas? Paling juga dilihat tubuhnya doang. Iya, jangan salah. Monas itu kan ikonnya Jakarta. Nanti kalau kita balik lagi ke Jakarta, aku mau kok anterin kamu ke Monas. Cari minum dulu ya. Nanti sob. Halo Mas Jo, Mas. Mas, saya sudah nyampe di sini, Mas. Jakarta ya. Mas Jo di mana? Bandung. Kalau dari sini jauh nggak, Mas ya? Nah, terus pulangnya kapan? Besok pagi. Loh, saya terus gimana, Mas? Saya nggak tahu jalan loh ini, Mas. Udah, saya tunggu stasiun. Tapi besok jemput, loh, Mas. Bener. Iya, yaudah, Mas. Makasih, Mas. Assalamualaikum. Ya, Mas Bejo. Katanya jemput sekarang. Sebentar ya. Aku ke toilet dulu nih. Belet. Kemana? Toilet katanya.
Din, si Naila kok belum balik sih? Dia ke toilet. Gawat nih, keretanya udah dateng. Gue coba cari dulu ya. Lu mau kemana, Jan? Tapi cuma sebentar, Pak. Emangnya ini penginapan? Hotel? Iya, Pak. Saya minta maaf, Pak. Sudah. Iya, Pak. Isi, Pak. Aduh. Pak, ya. Ya, silakan. Nah, aku nunggu di mana ini? Wah, Mas Bucol. Gawat. Apa? Si Naila nggak ada di toilet. Serius, lu? Serius? Yaudah, gue coba telepon ya. Gimana nih? Lu yang nyari? Udah, dia bawa yang lain. Gue udah ngecek sampai ke belakang. Mohon perhatian, kereta api Taksaka tujuan Yogyakarta siapkan untuk diberangkatkan. Pada para pengantar, mohon untuk segera turun dari kereta. Naila di mana? Lu berdua tungguin gue ya, gue mau ke toilet dulu. Oke bos, tapi jangan lama bos. Langsung ngomongin, itu apa? Apa soalnya? Ngapain lo ngelirik-lirik sini? Lo homo ya? Lo cewek? Iya. Perasaan gue pernah ketemu lo nih. Tapi gimana? Lo yang tadi nabrak gue sampai gue jatuh kan? Itu deh. Rengsek, lo diem aja lagi. Kalau lo pada. Ada. Pak mau tanya, kalau kereta Jogja yang mana ya, Pak? Ya, udah berangkat tuh, Pak, 5 menit yang lalu. Udah berangkat, Pak? Iya, Mbak. Saya ketinggalan dong. Wah, saya nggak tahu tuh kalau Mbak ketinggalan. Pinggang saya. Jangan ketinggalan di toilet lagi. Cumi, bangun lu. Jangan tidur di sini. Mama. Bang. Ada apa, Bang? Siapa yang suruh lu tidur di sini? Lu harus izin dulu sama bos gua. Maaf, Bang. Maaf ya. Saya pergi deh, Bang. Pergi. Coy. Lu harus izin dulu sama bos gua. Coy, nama saya Sakti, Bang. Bukan Coy. Lagu banget lu ngaku-ngaku Sakti. Aduh. Hah? Bos, dia ngaku-ngaku Sakti, bos. Gua kasih tahu ya lu ya. Kalau lu tidur sini, lu mesti bayar sama gua 200 ribu. Kenapa lu tutup hidung lu? Emang gua tutup tau? Bang. Gua kepet lu. Bang, 200 ribu gak punya, Bang. Gak punya uang saya, Bang. Damai aja, Bang, ya. Saya pergi dulu, Bang. Maaf ya, ganggu. Mau kemana lu? Pokoknya gua gak mau tahu, lu harus bayar 200 ribu. Kalau enggak, gua telanjangin lu, gua ikat lu di sini. Tau enggak? Jangan, Bang. Jangan.
Bang, kosong. Gak ada juga, Bang. Iya. Di dalam tas pinggangnya nih, Bos. Ambil. Aduh. Jangan lo. Ah, ini apa nih? Bos. Nah. Bang, duitnya jangan diambil, Bang. Itu buat saya hidup di Jakarta, Bang. Lu tuh udah ngebohongin gue. Coba kalau lu jujur, gue sisain lu buat ongkos, buat jajan. Loh, handphonenya jangan diambil juga, Bang. Buat saya telepon teman di Jakarta. Hah? Lu tolol kali ya? Justru handphone ini yang gua suka, yang gua mau. Enak aja lo. Saya pakai apaan, Bang? Alah, lu gak usah pakai apa-apa. Ayo jalan. Gua ingetin sama lu ya. Kalau lu pengen selamat di Jakarta, hal ini lu jangan laporin sama polisi. Iya, Bang. Dan lu ikutin apa kata-kata gue. Jangan tutup mulut. Iya. Bang, mulut gua bawa, Bang. Jalan. Berhasil. Cas dulu, Bos. Nah, gitu dong. Apa lagi ya? Mundur, Bos. Nih, duit lo. Wih, dapet jatah. Ya, si bosku segini dikit banget. Gak impas sama kerjaan kita, ya enggak? Kemarin tuh lu punya utang, jadi gua potong. Ya, si bos masih ingat aja. Nih, kata lo. Apaan nih dikit banget? Emangnya gua punya utang sama lu, Bos? Lu tahu gak sih lo? Kalau lu gua kasih banyakan, nanti dia bisa iri. Gua tuh kepala preman yang adil. Yang enggak berat sebelah. Itu tas pinggang saya. Balikin tas pinggang saya. Enak aja lu yang ngaku tas pinggang lu. Iya, ini tas pinggang saya ketinggalan di toilet tadi. Udah deh, Bang, balikin aja. Jangan-jangan benar itu tasnya dia, bukan tas si anak kampung tadi. Balikin enggak? Kalau enggak sekarang juga saya teriak nih. Udah, Bang, balikin. Ah, brengsek. Tuh, tas lo. Apa? Makan tuh tas. Brengsek. Ini punya siapa? Ini bukan punya saya. Tas pinggang adik itu hilangnya di mana? Di toilet cowok, Pak. Toilet cowok? Iya. Tadi saya salah masuk toilet, soalnya buru-buru banget, Pak. Ya udah, di sini laporan kamu udah saya catat. Kamu tunggu di sini ya. Jadi tas pinggang kamu hilang? Iya, Pak. Hilangnya di mana? Hilang diambil orang, Pak. Kamu jangan pelimpan kalau lapor. Sebenarnya tas kamu itu hilang atau dicuri? Lawang saya diancam nggak boleh ngomong. Siapa yang mengancam? Ya yang ngambil tas saya toh, Pak. Baik. Kamu tunggu di sini sebentar. Iya. Yang tadi kita tabrakan di jalan. Ngapain kamu di sini? Kamu kehilangan juga. Iya, Mbak. Tas pinggangku hilang. Bu, kan tas pinggangku. Enak aja ngaku-ngaku. Iya, Bu. Siapa nama kamu? Sakti. Tunggu ya, tunggu. Loh, itu dompetku itu. Tunggu. Nama siapa? Sakti. Tempat tanggal lahir? Tempat tanggal lahir, Klaten, tanggal 12 Januari 1985.
Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status single. Ya toh? Benar. Ya. Kurang fungsi. Aduh, untung ketemu. Alhamdulillah. Makasih ya, Mbak. Soalnya di jalan itu ada lama teman saya yang di Jakarta, Mbak. Kalau hilang, Mbak, aduh, aku bingung. Mbak, emangnya aku ini Mbak kamu? Panggil Naila aja. Oh iya, Naila, makasih. Naila, kayak lampu aja nyala. Iya, Mbak nyala. Alah, siapa? Naila. Naila. Iya, Naila. Tapi Mbak, aku mau tanya, ini ceritanya gimana Mbak ya? Kok sampai bisa Mbak yang bawa? Panjang urusannya. Ntar dulu deh, aku mau ngurusin urusan aku di sini. Oh iya, enggak. Kalau gitu, aku nunggu polisi Mbak. Aku tunggu depan bentar Mbak ya. Monggo. Gimana udah selesai? Ngapain kamu masih di sini? Oh, katanya nyala. Alah, nanya siapa Mbak namanya? Naila. Ya, Mbak. Iya, Mbak Naila. Apa? Katanya mau cerita masalah tasbih yang saya ini gimana? Udah deh, nggak usah sekarang ceritanya. Soalnya aku harus beli tiket ke Jogja. Tiket ke Jogja, Mbak. Yang hari ini tiket ke Jogjanya udah habis, Mbak. Berdiri deh. Maaf, nggak bisa, Mbak. Aduh, gimana ya, Mbak? Saya benar-benar harus pulang ke Jogja. Kalau Mbaknya mau sih, ada. Cuman besok aja, jam 7 pagi. Jam 7 pagi? Iya, mau bagaimana lagi? Tiketnya udah habis. Gimana? Berapa harganya, Mbak? Harganya sih 120.000, Mbak. Uangnya nggak cukup, Mbak. Saya nggak punya uang lagi. Mbak, kalau sama ini cukup nggak, Mbak? Cukup kok, Mas. Jangan, Mbak, jangan. Nggak apa-apa. Saya masih nyimpen uang. Soalnya preman-premannya nggak tahu. Saya nyimpen duit di kos kaki, Mbak. Itu tiketnya. Eh, Mbak. Naila, tuh, udah, dapat tiket, toh. Kasih ya. Gak apa-apa, sama-sama. Jangan sedih. Kok teman-teman aku tega ya tinggalin aku sendiri di sini? Oh, kan ada aku. Maksudnya kalau kamu mau aku temenin sampai besok pagi juga nggak apa-apa. Terus kita ngapain 18 jam di sini? Ya kalau jalan-jalan mau nggak? Emangnya kamu tahu Jakarta? Tahu. Bener? Ya bener. Udah, sekarang kamu bilang mau kemana? Biar aku yang nganter. Ya. Monas. Monas. Ya udah, ayo. Bener, kamu tahu jalannya kan? Jakarta tuh kecil. Aku hafal semua jalan-jalannya. Kamu gak usah khawatir. Ayo. Ayo. Ulangkahkan kaki. Membentangi. Selamat siang. Selamat siang, Mbak. Ya. Siang. Ya. Mohon maaf mengganggu perjalanan Anda. Anda menyeberang bukan pada tempatnya. Oleh sebab itu, Anda saya arahkan dan maksud dan tujuan kami, ya, saya sebagai aparat penegak hukum
jangan menyeberang sembarangan dan tidak main kelonang-kelonong ini di Kota Jakarta. Iya Pak, maaf Pak. Soalnya kita nggak tahu, kita baru datang Pak. Iya Pak, saya dari kampung Pak. Saya memahami. Oleh sebab itu, mari kita saya antar. Saya tunjukkan tempat penyeberangan yang sebenarnya demi keselamatan Anda. Terima kasih Mbak. Mari ikut saya. Tapi kita nggak ditangkap kan Pak? Jangan ditangkap ya Pak ya. Pak jangan Pak. Saya tidak akan mempersulit perjalanan Anda ya. Oleh sebab itu, mari ikut saya ke tempat penyeberangan yang sudah ditentukan. Untung ada polisi tadi ya. Baru jadi ngerti aku sekarang. Apa lucu ya polisinya? Kayak bisa terbolak. Iya ngomongnya nggak berhenti berhenti ya. Iya. Sampai pusing aku tadi. Baik orangnya. Ayo lanjut lagi. Ini benar jalan menuju Monas? Iya. Kok nggak ada tanda-tandanya ya? Ya, kamu yakin aja sama aku. Aku hafal semua jalan di sini. Yang masuk gang aja aku hafal kok. Tahu. Nah, gitu. Kamu di Jogja ngambil apa? Iya. Komunikasi. Kamu? Sekolah aku cuma tamat SMA. Oh. Asal dari mana? Klaten. Kamu? Padang. Berarti kamu bisa nari piring. Dulu waktu aku SMA pernah belajar. Cuma udah lama gak praktek. Terus, kamu bisa tari Jawa? Ya bisa. Ada aku bisa nyanyi itu lagu campur sari. Mau denger? Ya kok kita harus sekarang. Gak usah. Ini, gak apa ya? Iya, tapi gak usah sekarang. Nanti aja. Oh, kamu yakin? Iya, yuk kita jalan. Bener. Kata ibuku seorang tuh enak nyaring. Iya, tapi gak sekarang. Semua. Kalau saya masukin ke mata, ya, ini bisa tembus ke belakang. Oke, saya coba nih ya. Oke, hilang. Sudah masuk ke dalam mata. Oke. Wah, hebat ya. Coba sekali lagi. Oke, kenapa mas ini belum lihat? Ya, sekali lagi. Oke, perhatikan. Poin ini akan saya masukkan mata, tembus ke belakang, ya. Siap. Bohong. Maksud lo apa? Kamu bohong. Lah itu di lehermu udah ada koin. Aku tahu. Sangat bahaya. Oke. Ternyata trik saya yang ini ditebak oleh mas yang cerdas ini. Sekarang saya main ke hipnotis. Saya minta kepada mas ini untuk mau menjadi sukarelawan. Bagaimana? Boleh, ntar ya. Tapi kalau sampai ketebak lagi, jangan nyalain saya lo ya. Kali ini bukan tipuan, ya. Ini memang sudah spesialisasi saya. Siap ya. Saya minta kepada penonton semuanya yang ada di sini untuk tidak bersuara karena saya butuh konsentrasi yang tinggi. Oke. Tatap mata saya. Tatap. Siap ya. Dalam hitungan ketiga, kamu akan tertidur. Siap ya. Oke, perhatikan semuanya. 1, 2, 3. Apa? Oh, saya masih sadar nih. Sebentar. Tunggu. Lo kerja sama dong, lo kurang ajar banget sih jadi orang. Kalau lo nggak mau cewek lo macam-macam, ya nanti celaka sama gua. Lo harus kerja sama, oke? Mohon maaf ya, tadi ada kesalahan. Oke, sekali lagi ya. Oke. Dalam hitungan ketiga, kamu akan tertidur. 1, 2, 3. Oke. Sekarang dalam hitungan ketiga, kamu menjadi monyet. Oke, stop. Sekarang kamu menyanyikan lagu anak-anak dengan semangat perjuangan. Stop. Oke, sekarang kamu jadi goyang ngebor. Oke, stop. Oke, selanjutnya kamu telanjang.
saya nggak mau. Mas, Bu, saya nggak dihipnotis. Dia penipu. Nyerah, kabur yuk. Penipu? Iya. Hei, mau kemana lo? Bapak. Ngejar kita. Iya. Coba kalau ngejar bisa mampus kita. Kamu juga sih. Loh, habisnya mereka tuh ngancam mau nyakain kamu loh, Nay. Oh ya? Iya. Dasar tuh si pesulap kampret. Monas masih jauh ya? Udah dekat. Tapi kok ketemunya rel kereta lagi? Ya, Jakarta itu kan banyak kereta, Nay. Pacar. Aduh, lapar nih. Iya, aku juga. Kita cari makan yuk. Kok masih ada duit? Masih. Bentar ya. Nih! Duitku kok habis ya? Ya udah, sekarang kita cari tukang loak yuk. Loh, jangan, Nay. Jangan. Ini sepatuku yang satu-satunya loh, Nay. Siapa yang mau jual sepatu kamu? Lagian kalau dijual juga pasti nggak laku. Syukur. Mendingan jual gitar kecil kamu aja. Loh, ya. Jangan, Nay. Ini juga gitar kesayanganku, Nay. Gimana dong? Gimana ya? Gimana? Paksa deh jual jam tangan aku. Yuk. Karena cinta untuk manusia. Berapa, Pak? 20 ribu. Murah banget, Pak. Malah jep kayak gini aja. Loh, saya belinya mahal, Pak. Malah kayak gini di Blok M juga banyak. Loh, Bapak menghina. Ini saya belinya tuh di luar negeri, Pak, di Malaysia. Waktu saya jadi TKW. Ih, kamu kan cowok. Masa TKW? Iya, aku lupa. TKI, Pak, maksudnya, Pak. Itu saya belinya, Pak. Soalnya saya cinta sama dia di kampung. Jadi itu bukan jam sembarangan. Memornya banyak, Pak, saya sama dia. Ya, toh, boleh. Ayo, berapa? 20 ribu. Loh, 100. Jangan pernah ngelakuin itu lagi, ya. Lakuin apa? Pertama, jangan pernah ngaku-ngaku pacar aku di depan orang lain. Itu kan kepaksa, Nay. Enggak, pokoknya nggak ada alasan. Iya. Dan yang kedua, jangan pernah meluk-meluk aku di depan orang lain. Kenapa? Ya, karena alasan yang pertama tadi. Ya, itu tadi kan kepaksa. Enggak, pokoknya nggak ada alasan apapun juga. Ngerti kamu? Iya. Ini uangnya. Loh. Ini kan uangmu. Udah, kita bagi dua aja. Soalnya kalau nggak ada kamu tadi, pasti harga jualnya nggak dapet segitu. Kamu aja yang megang. Itu uang buat kita bersama selama 18 jam ke depan. Berarti sisanya masih ada 14 jam. Kita udah habisin waktu sama-sama 4 jam. Tapi mana Monasnya? Sampai sekarang tubuhnya aja belum kelihatan. Sabar ya, Nay. Sabar. Aku yakin kok kita pasti nyampe ke Monas. Tapi sekarang kita makan dulu gimana? Semua ini, Nay, kesukaanku. Loh. Ingat, budget kita cuma ada 20 ribu. Tapi, Nay, ini lo ngeri aku terus ini. Jangan, nggak bisa.
kita masih harus makan 3 kali lagi. Jadi kita harus hemat. Udah, aku nurut. Waduh, ini otaknya enak. Rendangnya juga empuk, enak banget. Ini sukaanku semua ini. Wah, aku bisa habis. Yeah, aku nurut kamu aja. Aku nunggu loh. Berapa dah? Semuanya 350.000. Hah? Bentar. Mas udah, ini yang benar mas, habisnya berapa? Ini rencananya ya. Ayam 3. Tunjang 3. Ya. Rendang 3. Sambal lah dihitung lah. 350.000. Kamu sih. Loh, makannya banyak banget dasar rakus. Loh Kak, ntar udah. Aku juga enggak tahu, Nay, kalau bakal semal ini. Nah, kamu juga makan banyak. Iya, tapi kamu lebih banyak. Ya, pada-pada tas dulu biar enggak salah. Udah. Maaf, uangnya enggak ada segitu. Enggak bisa rugi awak nih. 350.000. Loh, cuman loh. 350.000. Bayar. Gara-gara kamu nih makannya rakus, kita jadi harus cuci piring. Ya enggak apa-apa, aku suka cuci piring kok. Tapi aku enggak. Loh kok aneh, kamu tuh perempuan, tapi kok gak suka cuci piring. Kamu ngomong apa sih? Kok nyambung deh kalau kasih komentar. Loh, di kampungku itu semua perempuan suka cuci piring. Iya, tapi kan aku bukan orang dari kampung kamu. Tapi kan kamu perempuan. Bener-bener gak nyambung ya ngomong sama kamu? Udah. Onde mande, kerja pakai tangan, jangan pakai mulut. Iya, Mas, udah. Iya, dah. Iya. Udah banyak orang nunggu tuh. Lagi dibersihin. Ini udah bersih, Mas, udah. Ini. Tangan aku mengkerut semua nih. Oh tenang, nggak apa-apa. Itu soalnya tanganmu kelamaan kerendam di air. Nanti kalau kena matahari balik normal. Iya, aku tahu. Semua orang di dunia ini juga tahu kali kalau tangan mengkerut kayak gini, itu tandanya kelamaan kerendam di air. Ya siapa tahu kamu nggak tahu. Kenapa lagi? Baju aku basah. Bau lagi. Kita pulang ke stasiun aja deh. Oh, jangan, emang nggak jadi ke Monas? Enggak, aku nggak mau jalan-jalan ke Monas, aku nggak pede pakai baju bau dan basah. Area. Nah, sih kamu pakai? Ini kan masih baru. Ya aku tahu, soalnya kalau kamu pakai masih yang lama. Hasil dibawa kayak bajumu. Kenapa aku yang penting kita tetap bisa ke Monas. Ya. Jalan sama kamu, masa baju kuku mah. Gimana sekarang? Kamu bisa aja. Aku gimana? Kebesaran gak kaosnya? Enggak, pas mas kamu, cocok. Lihat, kaca. Titip ya? Ya. Memujamu. Kenapa? Tulisan di baju kamu kok kayak gini? Loh, aku pikir kamu udah tahu. Aku gak tahu. Playboy sejati. Kan cewek. Gak apa-apa. Yang penting
kamu pakai baju ini kelihatan cantik. Hebat ya, gagah. Kamu tau gak, ini jalan favorit aku. Nela, gimana ya rasanya kalau kerja di gedung kayak gitu? Suatu hari nanti, kalau aku udah lulus kuliah, aku pengen deh kerja di sana. Itu kalau gempa, orang-orangnya sempat kabur gak ya? Kamu tuh suka ngerusak imajinasi orang ya? Ya, bukannya kayak gitu maksudnya. Soalnya dulu waktu gempa di Jogja, orang-orang di kampungku mati semua. Mereka gak sempat kabur, Nela. Padahal rumah itu biasa aja kok. Apalagi kalau tinggal tempat tinggi kayak gitu ya. Iya, tapi kalau gedung secanggih itu, pasti udah didesain anti gempa. Kok ketawa sih? Ya, aku cuma ingat sama bapakku. Dulu papaku sering bilang, kalau di Jogja itu aman kotanya, nggak pernah kena bencana. Nggak kayak kota-kota lain yang sering kena bencana. Tapi sekalinya kena bencana, gempanya dahsyat. Bapakku juga kena korbannya. Bapakku mati, Nela. Bapak kamu? Jadi ingat kejadian itu lagi. Enggak apa-apa. Aku sama ibuku udah rela kok. Berakhir di waktunya. Dan terjaga. Apaan tuh? Terjaga. Oh, kelembung-kelembungan barang. Kita beli yuk. Nah, kamu masih ada uang? Masih dong. Kan kamu yang minta sama aku untuk atur uangnya. Tadi waktu bayar di restoran Padang, aku sisain. Sama pintar kamu sekarang. Yuk. Untuk Mas, ini berapa mas? Ridwan mas. Wah. Ridwan ya? Iya. Karena cinta untuk manusia. Aneh ya.
apa? Lihat. Oh, itu mau biasa apa itu? Mau bunuh diri itu. Mbak, turun, Mbak. Mbak, biarin. Saya ini mati. Mbak, turun, Mbak. Aduh. Mbak, jangan loncat, Mbak. Jangan. Kalau saya mati juga enggak ada yang peduli sama saya. Enggak ada yang sayang sama saya. Mbak, jangan, Mbak. Tenang. Mbak, jangan loncat. Ayo turun. Iya, iya. Mati enggak enak kok, Mbak. Heeh. Oh. Mati enggak enak. Enggak bisa. Saya mau loncat. Mbak, aduh. Loncat. Loncat. Mata lagi bukan dibantuin. Ayo cepat loncat itu. Loh, kok nggak jadi lompat, Mbak? Takut. Loh, nggak ada bunuh diri berarti. Ternyata tinggi banget ya. Ya udah, Mbak. Makanya jangan loncat. Kalau Mbak ada masalah, mendingan Mbak cerita sama kita. Siapa tahu kita bisa bantu, Mbak. Iya, Mbak. Tenang dulu, sabar. Kamu aja ngomong. Ya. Kurang ajar banget ya cowok kamu itu. Makanya, Mbak, saya mau bunuh diri. Saya sakit hati banget. Coba Mbak bayangkan, saya digituin mukamu. Mau taruh di mana muka saya, Mbak? Kalau sampai Mbak bunuh diri tadi, Mbak sendiri yang rugi. Biarin aja, Mbak. Saya udah gak kuat. Ya pegangan, susah. Ya udah, kita samperin sekarang ya. Kita kasih pelajaran, yuk. Loh, hei, mau kemana? Ella. Itu dia, Mbak, orangnya. Serem-seran sama cewek. Padahal dia janji mau nikahin saya, Mbak. Sialan cowok. Samperin yuk. Jangan, Mbak. Nanti dia marah. Yang mestinya marah itu Mbak, bukannya dia. Lagian dia juga udah seenaknya sama Mbak. Jangan deh, Mbak. Iya, Nay, jangan. Malu banyak orang. Kamu jangan aneh-aneh. Udah deh, kamu gak usah bercampur. Ini urusan perempuan. Lagian juga aku gak ngerti apa-apa. Yuk. Teganya ya kamu nyakitin hati perempuan. Maksudnya mbaknya siapa ya? Saya ini teman. Teman pacar kamu yang kamu janjiin mau nikah terus kamu selingkuh sampai dia mau bunuh diri karena sakit hati. Mbak jangan nuduh sembarangan dong. Mana teman mbak itu? Bawa dia kesini dan ngomong langsung sama saya. Alah udah deh, gak usah mungkir. Saya tahu cowok bohong macam kamu itu. Sembarangan ya. Kenapa? Kamu gak terima? Mau ngajak berantem? Denger ya, kamu tuh gak usah banyak ngomong. Udah ngerebut cowok orang. Kalau sampai teman saya jadi bunuh diri, saya jeblosin kamu penjara. Lohman, urusan kita belum selesai. Emangnya kamu pikir setelah ngapar saya kamu bisa pergi dari sini? Hah? Lepasin tangan teman saya, lepasin. Kamu cowoknya? Bukan mas, saya temennya Sakti. Dia cowok saya kok. Dia ini preman. Makanya kamu jangan macam-macam. Kalau sampai kamu macam-macam sama saya, dia bisa ngajar kamu sampai babak belur. Oh, jadi kamu preman? Iya mas, dulu saya pernah menjadi preman. Kebetulan, saya juga sudah lama gak mungkin preman. Manggil burung mas, cabang bayi, tuh gede-gede mas ya, ini siapa mas ya, saudara mas ya, Sakti. Udah diam. Loh mas kok dua lawan satu mas ya? Kenapa?
takut? Tidak mas, saya tidak takut. Saya cuma nggak mau sombong. Tapi kalau situ berani ya, saya kabur. Jangan di sini, bahaya. Ah, salah, yang bahaya itu tempat yang aman malahan. Kasih tahu, nggak percaya. Mobil apa sih? Abisin aja cowoknya. Apaan? Gadis, kok kamu ada di sini? Lepasin mereka. Mereka nggak bersalah. Kalau bukan karena mereka, aku sukses bunuh diri. Dengerin. Ya. Hah? Kamu mau? Aku udah lihat dalam mata kepala aku sendiri. Kalau kamu jalan sama cewek selingkuhan itu. Topan. Kamu bohong. Kamu nyakitin aku. Oleh sebab itu aku mau bunuh diri. Ben, dengerin dulu penjelasan aku dong. Gak perlu, Topan. Udah cukup jelas semuanya. Aku hampir aja ngelakuin kesalahan besar tadi. Untung ada mbak itu ngomong sama aku. Jadi aku tahu apa yang aku harus lakuin sekarang. Terus, apa dong? Sekarang aku lega. Kita putus, Topan. Dengerin aku ya. Kamu kan gak boleh nekat lagi kayak gitu. Aku emosi. Iya, tapi tetap. Kamu tuh gak boleh nampar orang di depan umum. Iya, aku emosi tadi. Iya, tapi... Kamu pengecut. Apa? Iya, kamu pengecut. Kamu tadi kabur kan? Loh, emang kamu gak lihat? Orang itu gede-gede, dua. Nah, kalau aku lawan, patah tulang. Itu artinya kamu pengecut. Aku bukan pengecut, Nay. Buktiin. Apa? Apa? Ayo. Apa ya? Aku belum kepikiran sekarang. Tapi... aku lapar nih. Aku juga. Cari makan yuk. Kita kan gak punya duit lagi. Ya, kita cari duit. Caranya? Aku juga udah gak ada barang untuk dijual. Nah, ini deh. Apa? Sini aku bisikin. Gimana? Enggak, aku gak mau. Enggak, percaya sama aku pasti bisa. Kan aku punya ukulele. Nah, tugasmu cari tiring. Iya toh? Iya, di atas dulu biar gak selek. Mau makan gak? Ayo. Gimana, udah siap? Udah, nih. Bagus. Aku udah lama gak ngelakuin ini. Udah, kamu tenang aja. Yang penting aku minta kamu percaya sama aku. Kita pasti bisa, ya? Ya udah, kita coba ya. Ya. Aku ikat rambutku dulu. Boleh, aku pemanasan dulu ya. Wah, mantep. Sip. Enak ini. Mudah-mudahan terus banyak ya. Amin. Amin, yuk. Bapak-bapak, ibu-ibu, selamat malam. Mohon maaf kalau mengganggu, tapi kami datang ke sini untuk memberikan sebuah persembahan. Persembahan dari dua budaya. Mudah-mudahan kalian semua berkenan dan bisa mensisihkan sedikit buat kami. Terima kasih semuanya. Ikhlas bagi Anda, berguna bagi kami. Mulai. Cinta adalah persahabatan yang pasti berakhir di waktunya. Dan terjaga dari abadinya. Kadang hadirnya cinta datang saat digenggam olehnya untuk memeluk menghiasi hidup manusia.
banyak, Nela. Alhamdulillah. Kita bisa langsung beli makan. Sewu, sewu. Wah, banyak ya, Nay. Alhamdulillah. Dik, piringnya udah. Pegang sebentar ya. Ini, Bu. Makasih ya. Bu. Biar piringnya saya yang beli ya. Ibu, makasih ya. Alhamdulillah. Akhirnya kenyang juga ya. Itu di mulutmu itu ada kotoran. Hah? Sini. Bukan, kiri dikit. Udah. Kiri dikit, dengar kak? Udah. Masih ada. Kamu aja deh, tolongin aku. Hah? Ini segede gaban gini kamu masa gak rasa bangetan ya kamu ya? Ya, nggak apa-apa. Tadi suara kamu bagus deh waktu nyanyi campur sari. Kenapa sih kamu nggak serius aja jadi penyanyi? Emang kamu nggak malu apa punya teman penyanyi campur sari? Ih, kamu ngomongnya gitu? Ya itu kan selera orang kampung. Ada dua hal yang paling aku benci di dunia ini. Yang pertama, cowok yang suka selingkuh kayak si Topan yang tadi siang itu. Dan yang kedua, orang yang suka membeda-bedakan status orang lain. Kaya, miskin, kampung, kota, modern, udik. Apa bedanya? Karena manusia kan gak ada yang sempurna. Penampilan luarnya aja yang beda. Padahal dalamnya sama. Ngerasain sedih, ngerasain seneng, pengen bahagia, pengen disayang. Woi, kamu bengong gitu sih? Kamu sebenarnya denger nggak apa yang aku ngomong? Kamu hebat ya bisa ngomong panjang gitu ya. Susah loh itu kayak gitu. Bukan masalah panjang atau pendek, tapi kamu ngerti nggak maksud aku? Ya aku ngerti, paham. Ya udah deh, kita jalan yuk. Jalan kemana? Iya ke Monas lah, kemana lagi? Kita kemana nih sekarang? Belok kanan atau belok kiri? Kok kamu diem aja sih? Nela, sebenarnya ada yang mau aku omongin sama kamu. Apa? Tapi kamu jangan marah ya. Tos dulu biar gak snack. Sebenarnya aku nggak tahu jalan ke Monas. Maafin aku ya. Kenapa sih kamu nggak bisa jujur aja sama aku? Dari awal tuh sebenarnya aku tahu kamu bohong. Cuma aku diemin aja. Aku pengen tahu sampai kapan kamu bohong sama aku. Ya udah sekarang gak usah khawatir. Kita cari jalan yang paling gampang aja. Kalaupun kita naik taksi, kita ada duit kok. Yuk. Masih dihitung terus. Tunggu. Lo yang tadi siang kan? Ya. Gara-gara lo, gue hari ini tuh gak dapet duit tau gak? Ya siapa suruh nyari duit dengan cara nipu penonton? Pake ngajarin lagi lo. Gue tuh udah lama di Jakarta. Gak mungkin hidup di Jakarta kalau gak bisa nipu tau gak? Bisa. Buktinya kita, iya kan? Iya. Bisa ngomong lagi lo. Lu, mas. Nela. Tenang. Semuanya. Rese, mau ngejar belakang lo. Kamu tuh lama banget ya. Udah sok tahu, pengecut. Gara-gara kamu duit kita semuanya hilang. Aku tuh gak merasa tenang sama kamu.
Berjam-jam kita udah ngabisin waktu bersama di Jakarta. Bukannya senang malah kesel. Kamu dengerin gak sih aku ngomong? Bentar ya. Ini uang hasil kita ngamen tadi. Udah aku sisihin. Terus aku simpen di kaos kaki. Kayaknya cukup buat naik taksi ke Monas. Kita nyari taksi. Ikut aku. Taksi! Ke Monas ya, Pak? Nela, kamu benar kalau kamu sama aku, kamu malah merasa gak aman di Jakarta. Jadi aku gak perlu lagi kan nemenin kamu. Ini ada pegangan buat kamu. Tak berangkat, Pak. Maafin aku ya, Nay. Sampai ya, Pak ya? Ini uangnya, Pak. Makasih ya. Nggak nyangka ya. Akhirnya sampai juga kita di Monas. Sakti. Sakti. Bintang, ku sendiri dalam hayal. Bulan bercahaya. Ingin malam yang terasa. Mas. Sini, Mas. Aku mau tanya, Mas. Kalau dari sini mau ke Monas lewat mana, Mas, ya? Monas? Iya. Lu naik taksi aja, nanti gue dianterin. Tapi saya nggak punya duit, Mas. Lu lari aja. Lu emang mau lari, tapi jalan yang paling cepat lewat mana? Au, ah. Tuh, edar. Tambah kapok kamu. Kemana ini? Datang ke sini. Aku khawatir banget sama kamu. Kok kamu bisa nyampe sini? Iya, tadi aku turun di stasiun berikutnya. Terus aku cari kamu deh ke sini. Ya, untung aja penjual tiketnya tuh masih ingat sama muka kamu. Dia bilang, kamu beli tiket yang buat besok pagi kan? Jadi aku pikir, kamu pasti datang ke sini. Aku udah nungguin kamu dari tadi sore. Oh iya, ini ya kamu kan? Terima kasih.
aku tuh seneng banget akhirnya bisa ketemu kamu di sini. Oh iya, kita pulang yuk. Sekarang? Iya, oh iya, aku udah beli tiket pesawat yang paling malam. Jadi kan nih udah malam nih. Biar aman kita langsung ke bandara aja deh. Baju apaan sih? Kok tulisannya aneh banget? Itu kaos cowok kan? Iya kan? Nah, nih kamu pakai. Ini kan masih baru. Ya aku tahu. Soalnya kalau kamu pakai baju yang lama, pasti lebih baik bajumu. Gak apa aku yang laku. Yang penting kita tetap bisa ke Monas. Karena cinta untuk manusia sungguh indah namanya yang telah memenuhi ruang hatinya. Kamu pakai jaket aku aja. Daripada nanti malu kan di bandara diliatin orang. Masa cewek pakai baju kampungan gitu sih? Kampungan? Ya iya, Nay. Ini kan bukan kamu banget. Coba dilihat tuh tulisannya. Kampungan banget. Menurut aku kalau sini gak kampungan. Lagian kalau kampungan emangnya kenapa? Gak dosa kan? Iya. Itu aja sewot. Nyala mana ya? Udah pergi ya? Terdiam
Mas, lepasin tangan teman saya, lepasin. Kamu cowoknya? Bukan mas, saya temennya Sakti. Dia cowok saya kok. Dia ini preman. Makanya kamu jangan macam-macam. Kalau sampai kamu macam-macam sama saya, dia bisa ngajar kamu sampai ke babak belur. Gara-gara kamu duit kita semuanya hilang. Aku gak merasa tenang sama kamu. Berjam-jam kita udah ngabisin waktu bersama di Jakarta. Bukan ada senang malah kesel. Sisakan hanya air mata. Sunyi dan sepi. Sunyi. Semua pada tahu kalau kita tadi siang ngerampoknya. Sorry bos. Lantas gimana bos? Apa kita ambil aja semua barangnya sekalian? Gimana? Ya udah, tapi pelan-pelan. Jangan sampai dia bangun. Tenang aja bos. Rampok saya tuh. Jangan banyak bacot lo. Mana barang-barang lo yang berharga? Jangan, Bang. Ini punya saya. Bang. Lepasin. Bang, ini ada saya terakhir, Bang. Baiklah, dapet aja. Petang. Ya, bos. Susah banget lagi. Ada jam tangan. Bagus lagi, bos. Jangan, Bang. Sering-sering ya, main ke stasiun. Terima kasih atas jam tangannya. Cabut. Berhenti. Lu bilang apa? Hah? Balikin jam saya. Lu jangan sok ngatur-ngatur gua ya. Saya bukan pengecut. Jadi lu mau ngelawan gua punya apa? Coba? Punya apa? Saya punya nyali dan saya bukan pengecut. Nyali. Awas ya balik lagi. Ingat, catat nama saya Sakti. Saya bukan pengecut. Saya bukan pengecut. Enggak, Nela. Saya bukan pengecut. Nela. Saya bukan pengecut. Bukan. Sakti. Saya bukan pengecut, Nela. Sakti. Bukan pengecut. Sakti. Mas pengecut. Mas. Alhamdulillah, Mas. Ya ampun, Mas. Ya, seneng banget, Mas. Bentung, Mas. Iya. Ya udah. Wis. Dari tadi saya cari kamu kemana-mana. Mas, kecoh. Aduh. Sini.
Handphone kamu kenapa nggak diangkat-angkat? Aduh mas, ceritanya panjang mas. Nanti aja ceritanya ya mas ya. Ya, sekarang kamu ke tempat aku aja dulu. Atau kamu mungkin mau keliling Jakarta? Nggak usah mas, saya udah capek keliling Jakarta. Memang kamu tahu jalan Jakarta? Enggak, tapi saya nekat mas. Mas Bejo. Kereta api Taksaka tujuan Yogyakarta persiapan untuk diberangkatkan. Pada para pengantar dimohon untuk segera turun dari kereta. Kenapa, Sak? Itu suara keretanya Nela, mas. Mas, mas tunggu sebentar mas ya. Saya mau cari seseorang mas. Saya titip tas dulu. Cepat. Pak, kalau kereta mau ke Jogja, itu yang mana, Pak, ya? Baru berangkat, Mas. Yang benar, Pak? Iya. Yaudah, makasih ya, Pak, ya. Semua pengharapan. Ya, aku telah ketemu Manila yang terakhir kalinya. Di saat kau tinggalkan. Pak. Saya mau nukerin jam yang saya wakil nanti siang, Pak. Boleh, 200 ribu. Berapa? 200 ribu. Loh, kok tambah mahal, Pak? Ya, kalau saya ngasih harga pas, sebenarnya dari mana? Mau nggak? Kalau nggak mau, nggak mau nuker. Iya, bentar, Pak, ya. Perasaanku yang tertuju padamu hanya tersimpan di hati, tak akan pernah terungkapkan untukmu. Kok di sini? Buat ketemu sama kamu. Terus kereta kamu gimana? Aku nggak jadi naik kereta itu. Kenapa? Ya supaya bisa ketemu sama kamu di sini. Kamu kenapa sih? Senyum-senyum nggak jelas gitu? Aku seneng, Nela. Kamu baik. Bukan cuma baik, tapi juga tolong. Sekarang kamu bayangin, aku sengaja nolak ajakan temen aku untuk pulang ke Jogja naik pesawat. Dan aku lebih memilih naik kereta. Supaya aku bisa ketemu sama kamu di stasiun ini. Aku juga. Tunggu dulu Sakti, aku belum selesai ngomong. Dan saking tololnya aku malah gak naik kereta api tujuan Jogja. Aku malah duduk di sini dan berharap bisa ketemu sama kamu. Naila. Aku benar-benar tolol ya. Aku korbanin semuanya cuma buat kamu. Naila. Padahal kamu itu kan orang yang paling sok tahu. Mestinya kamu ngerti kenapa aku berbuat ini sama kamu. Jujur aku nggak tahu. Aku cuma tahu satu. Apa? Aku cuma mau balikin jam tangan ini ke kamu. Bisa? Kamu nebus pakai apa? Kamu kan nggak ada duit lagi. Aku nebus pakai gitar keleleku. Loh, itu kan gitar kesayangan kamu.
Yang jadi kesalahan aku bukan gitar. Tapi kamu. Monas gak seru kalau gak ada kamu. Ya udah, kita kan masih ada 18 jam lagi. Gimana kalau sekarang kita ke Monas? Kamu yakin kamu tahu jalan? Ya, gak terlalu yakin. Tapi kan ada kamu yang bisa nemenin aku. Ah, kamu.